ini di atas rumah nih ya. Nah, ini kalau kurang nutrisi aja dulu. Oh, gitu ya. Kurang nutrisi. Cuma kalau apa selada sanggup dia. Cuma di sini aja. Tapi kalau sawi tak sanggup. Memang oh, enggak sanggup. Heeh. Gitu. Memang sini aja kan gitu. Pergi coba. Iya, di belakang sini aja. Pakai anu nih, pakai air anu itu ya. Ada kolam ikan lah. Cuman karena kurang nutrisinya makanya saya tambah den. Oh, tambah juga ya. Iya, memang enggak sanggup dia. Kalau yang sawi lah, Pak. Kalau nila sanggup apa? Selada ya gini, kuning gini dia memang. Oh, iyalah. Sanggup dia. Ini batang pari loh. Ini botol-botol untuk apa, Pak? Nah, itu untuk POC itu. Oh, jadi nanti dari situ tinggal masukkan. Tinggal masukkan. Makanya di stok biar bagus. Oh, dia enggak apa-apa di banyak gitu. Enggak apa. Malah lebih bagus kalau oh iya saya stok lah itu nanti dibilang si Agus beli dia tuh nah, kasihan enggak tinggal masukkan beli botolnya langsung umpamanya pakai tenaga surya ini mau buat baru lah kan ini ya mau buat baru ini bikin bibit nih benih oh itu dibenihkan nanti tuh benihkan Pak seladanya ada nih biji dan ini bagus kita tanam sendiri dari beli cocok betul dengan udara. Oh, pemandangannya ke sana juga sangat cantik. Dia memang mau deh. Mau enggak? Ya. Oh, ini baru dirancang nih ya. Ini baru rancang. Ini karena ada penelitian mahasiswa nih. Nanti ini dibuka semua nih. Dibuka semua. Balik. Oh, ini langsung dari anunya langsung ke pompa ya. Masaknya satu batang ya. Ini beli pompa untuk pompa anu ya. Berapa pol nih? Ada sini. Ini pompa apa, Pak? 22 pol. Untuk pompa itu. Pompa apa nih, Pak? Oh, ini. Punya saya ceri kecil. Ini bibit. Kecil-kecil. Bukan ceri itu yang anu. Ini beli di pasar juga nih ya? Pasar nih. Oh, beli di pasar juga. Ini yang di apa di toko? Oh, di toko. Oh, beli benih. Beli benih. Jenis ceri. Jenis ceri. Dataran tinggi katanya. Oh, katanya tinggi. Saya mau ambilkan giginya. Oh, nanti ambil benihnya nih. Baru satu kali nih ya, baru F1 ya. Baru F1. Kalau tadi anunya udah F3 ya.